Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Char. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial yang dimana kita akan mengubah tampilan WhatsApp menjadi seperti iPhone atau iOS. Nah, buat kalian yang ingin tampilan di WhatsApp menjadi seperti iPhone atau iOS, silakan ikuti langkah-langkah di video ini dan simak videonya sampai dengan selesai agar kalian paham sob. Tetapi sebelum saya lanjut ke videonya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video tutorial selanjutnya. Oke sob, langsung saja kita ke videonya. Oke sob, untuk merubah tampilan WhatsApp menjadi seperti iPhone atau iOS, di sini kita menggunakan aplikasi FM WhatsApp, yang dimana aplikasi FM WhatsApp ini sama persis dengan aplikasi WhatsApp biasa sob. Tapi di dalam aplikasi FM WhatsApp ini banyak sekali fitur terbaru dan juga keren. Kalian bisa install atau download aplikasinya di link deskripsi bawah video ini. Nah oke, setelah kalian berhasil mendownload aplikasi FM WhatsApp ini, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, bisa kalian lihat tampilan awalnya atau tema awalnya seperti pada WhatsApp biasanya sob. Tetapi untuk merubah temanya ini menjadi iPhone atau iOS, kalian tinggal tekan titik tiga yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih phone mode. Nah, pada bagian ini kalian bisa pilih You Themes. Nah, di sini kalian pilih unduh You Themes. Nah, di sini banyak sekali tema-tema WhatsApp yang bisa kalian gunakan sob. Kalian bisa pilih tema WhatsApp yang kalian suka, tetapi di sini kita akan merubah temanya menjadi iPhone atau iOS. Nah, caranya kalian tinggal search saja atau cari pada pencarian pada bagian atas ini. Nah, kalian bisa cari dengan kata kunci iOS. Nah, pada bagian ini banyak sekali tema iOS atau iPhone yang bisa kalian gunakan sob. Nah, di sini ada tema iOS 11, tema iOS 12 dan lain sebagainya. Nah, oke, selanjutnya langsung saja kita tekan install. Lalu kita pilih OK. Nah, bisa kalian lihat tema WhatsApp ini atau tampilan WhatsApp ini sudah berubah menjadi tampilan seperti iPhone atau iOS. Nah, kalian bisa gunakan tema iOS yang kalian suka atau kalian inginkan sob. Nah, di sini saya akan mencoba lagi merubah temanya menjadi iPhone atau iOS yang berbeda. Caranya seperti tadi, kita tekan lagi titik tiga yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih phone mode. Nah, di sini kita pilih You Themes. Lalu kita pilih unduh You Themes. Nah, di sini kalian searching saja dengan kata kunci iOS. Maka akan terdapat tema iOS yang bisa kalian gunakan sob. Nah, di sini saya akan merubah temanya menjadi iOS 11. Kita tekan install. Lalu kita pilih OK. Nah, oke, bisa kalian lihat lagi tampilan WhatsApp ini sudah berubah menjadi iPhone atau iOS yang berbeda dari tema yang pertama tadi sob. Nah, kalian bisa gunakan tema iPhone atau iOS yang kalian inginkan. Oke sob, begitulah cara merubah tema WhatsApp atau tampilan WhatsApp menjadi tema iPhone atau iOS di Android. Oke, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk update video terbaru. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Thanks for watching and see you next video.